nih. Kurang ya segini nih. Apakah aku ikut abang itu aja ya? Ada pula pemulung di sini, apa nak? Pada tersaingi aku nak. Mantau ada dia nak. Ngapikin dia datang di sini. Siap, ini tu. Pasal aku dah. Wah, tengok dia. Sok. Lah, yuk cepat. Dah panas aku nak. Iyuh, bah. Kau dari tadi, aku selik. Kau nak keluar-keluar. Melak keluar, kau marah. Cepatlah panas aku. Hei, hei. Nak ke mana? Dek kalian berdua ini? Mau berenang lah, Bang. Masa kita nak ke pasar? Hah? Ih, lemes juga ya mulut kau nih, Dek. Ku tampul nanti dengan dempul mobil, baru kau tahu rasa. Ih, kejam, Bang. Ih, yuk, sapanya lebar nah. Ya, kau nak ngerumpi apa nak berenang? Ayo, panaslah aku. Dek, menurut Abang, enggak usahlah ke sana. Semalam tuh ya, di sungai itu ada orang kesana. Katanya dia ngelihat si mulut nganga. Apa pula mulut nganga nah? Buaya. Ya buaya saya buaya, tapi saya nunjuk ke aku juga kalau Sudahlah kali ini. Debat pula, aku banyak kerja. Apa pula itu dia berdebat? Balik yuk. Kata ada mulut nganga. Yuk, tak tulis aku tanah manis. Parah dah lah. Sekarang saya solat nak. Mana ya sendal-sendal nak? Perasan aku aduh nak di sini. Ya. Pastilah dibawa asuk. Mujur sendal kau tak bau. Kan gimana? Pasti asuk kan rajin ke lah nak bau-bau gitu. Saya nak ketawa kau. Sendal kau jadi hilang gitu. Oh, ini pasti kau. Mentang-mentang sendal kau hilang, kau buang pula sendal aku. Emang nak bagus lah perangai kau ni. Kata habis solat, muka gini kau. Parah. Dedal, mana sebasi ni dua orang? Lah, bukti ya. Sendal kita mana? Selain kau, emang siapa? Emang angin. Lah, saya berdebat. Malas je aku berdebat. Nah, yuk. Kita jaya sama-sama. Kau lah. Tadi aku keluar. Assalamualaikum, yuk. Nak ke mana kau ni? Waalaikumsalam, Fahri. Selamat dah habis dari musola tadi. Ngomong-ngomong, apa Mika pula ni tak bersenal? Ke mana sendal Mika? Ini lho, Fahri. Oh, aku tahu. Pastilah Mika nak pergi berlembak. Siapa nak tahan tak pakai sendal ni? Dengar dulu, woi. Main potong-potong pembicaraan pula. Kamek tu habis dari musola. Pas kamek keluar habis solat, tak ada gear sendal. Tak tahu siapa yang ngelakuin ini semua. Siapa lah je kau Oh, mungkin orang itu yang usil nganok sendal Mika atau bisa juga anjing. Anjing kan kuat berkeliaran di sekitar sini. Ya juga seh. Kamek tu mikir gitu. Enak. Semoga lah semua. Oh, biasa seh aman anjing yang ambil Tak jauh-jauh aja dari sekitar sini. Coba Mika cari di sekitar sini. Siapa tahu ada kan? Ya sudah Lebari. Kamu enak nyari sendal juga. Kamu izin nyari sendal Yuk. Yuk, nyari sendal. Oh, aman kita saya cari lah. Semoga ketemu sendal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, gila kamu pula sendal ini dah. Gak pakai kor dari tadi tak berkelakar. Kan aku dah kenal kan dia. Yulah kita cari sendal yuk. Sendal. 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 Dua.
Sendal, ayolah. Sendal, sendal. Woi, sendal, mana sendal? Sebesar juga. Sendal. Lah, aku pula sendal. Kau. Kau. Ah, ini aja lah kayak enggak akan berajak kalian nurut-nurut ke mana. Anak kampung mana kau nih? Datang ini wilayah aku ah. Iya, sampah banyak di sini. Apa maksud kau ngerebut rezeki aku? Tahu aku wilayah ini nih. Bebas. Sama-sama jadi pemeluk kan? Jadi kan sama-sama kita di sini sampah. Kayak aku nih baru nengok kau. Aku baru nengok kau di sini nih. Orang mana kini kau nih? Kita kan sama-sama pemeluk harus bebas ya sih. Atur wilayah kau aja. Diamlah kau nih. Iya. Pergilah kau sana. Ini wilayah aku lah. Iya. Mana pula aku nyari ya, bang? Aku nengak di sini nak kalau nyari. Lah, sudahlah. Kita kan sama-sama nyari di sini. Kau pergi dari sini. Sana, bilang. Dasar rakus. Pikir aku takutkan kau. Kau malah kena orang lah. Aku nak minum duit. Kena duit. Lah, Allah lah. Kau. Itu kan macam sendal Yoyo kan kawannya tadi ya. Kok ada di pemulung itu? Tapi sih, tak mungkin juga ya pemulung itu langsung ke rumah seorang ambil ya. Sayap kali aku. Tak nyaman awak kah? Nyapa sendal ni? Kaki bebek rasa. Woi, Pahri! Kau tak mampir kan sini, nak? Mika, lagi di sini dari tadi. Emang sudah Mika belum ketemu, eh? Ya, belum ketemu lah. Makanya kami di sini, nak. Sudahlah, kawan. Sobanya tanya, cobalah bantu nyari. Oh, iya kawan. Kita kenalan dulu yuk. Aku Pahri. Aku Diego. Oh iya. Kalau tak salah tadi di situ aku melihat ada pemulung bawa sendal, macam sendal Mika sih. Tapi kalau biar aku salah lihat juga kah? Cobalah Mika tanya kini kamera itu. Oh, begitu. Kita tunggu dulu yuk. Yuk, ambil sendal kita kah? Yuk. Yulah yuk. Oke. Okay. Makasih info ya Pahri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berhasil ya. Iya. Alhamdulillah tak ada orang lagi. Itu aja lah nyari saya banyak. Semoga lah tak ada dia. Woi, kau nak punya telinga tak? Udah aku bilang jangan mulung sini, ini kan wilayah aku. Kita lagi kapan lagi bang, dari sini. Bagaimana dengan mulut? Kamu semuanya lagi, bang. Ada orang berantem. Ada orang berantem. Hidup gratis ya. Antam, bang. Ini tidak bagus kedengaran di video ini. Antam. Antam dos. Mati kau. Makanya. Antam dos. Mati kau pemulung putih. Mati. Mantap. Mati kau. Sudah kita bilang. Mampus kau. Mati. Kabur. Woi. Jadilah. Namanya. Siapa ni ngambil sandal apa nah? Bang ini, kan Digo nah. Siapa ngambil ya?
Apa ndak, Bang? Aku ndak ada juga. Terus siapa ngambil sendal ini? Aku, Bang, nak ngambil ya. Siapa? Jadi gini cerita. Tadi kan aku ke musala. Di musala tidak ada orang . Pikir aku teh ndak ada lah orang, jadi ku ambil sendal mikak berdua teh. Lumayan dang dijual menan teh. Maling kok. Dasar maling. Maling. Oh, pemulung maling. Pemulung. Bang. Lah pemulung maling pula. Bang. Oh, rasen kau. Masuk enggak? Pemulung maling. Tuh lah maling. Masuk oi tuh. Bang. Rasen lah kau. Itulah jurang hati-hati tentang sendal. Pastilah dia bawa anjing. Oh, ini pasti kau nih. Kan sendal kau kan hilang. Nah, pasti kau buang pula sendal aku. Memang apalah kalau dia tadi, Pak. Pak sinyo. Ini loh, Pak. Woi, suruh siapa kau? Mau sampah sini, ini kan ada aku.